Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Dunia hiburan tanah air kembali berduka. Usai jadi imam salat asar, aktor terkenal temukan meninggal dunia. Namun sebelum lanjut, mohon dukung jalan ini dengan like share dulu ya. Kematian adalah sebuah takdir, di mana seorang pun ada yang mengetahui kapan datangnya. Bisa jadi seorang dapat meninggal di waktu-waktu yang indah, seperti yang terjadi pada aktor ini yang meninggal dunia usai jadi imam salat asar. Menurut sang anak, sang ayah meninggal usai jadi imam salat asar. Cerita itu didapat dari orang-orang yang berada di lokasi syuting. Habis jadi imam salat asar, capek dia istirahat. Pas mau take atau ambil gambar, dia nggak bangun, badannya udah dingin, kata sang anak di rumah duka, Jalan Bekasi Raya, Bekasi Selatan. Saat itu juga, sang aktor dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kemudian, dokter menyatakan aktor ini sudah meninggal dunia. Di rumah sakit dipompa segala macam, tapi udah nggak ada atau denyut nadi, ujarnya. Aktor senior sekaligus sutradara Edi Riwanto tutup usia pada 63 tahun. Edi Riwanto mengembuskan nafas terakhirnya setelah jadi imam salat asar. Pemain sinetron Cinta Suci ini dikabarkan meninggal di lokasi syuting. Prosesi pemakaman jenazah Edi Riwanto masih dilakukan di TPU Kampung Rawasapi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Edi Riwanto merupakan aktor kelahiran Lampung, 29 Desember 1955. Selain sebagai aktor, Edi Riwanto juga lulusan Institusi Kesenian Jakarta. Ia juga dikenal sebagai sutradara.